Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku bersama Yanti. Jadi video kali ini adalah video aku bakal unboxing pin AdSense yang udah aku terima. Jadi ini dia ya teman-teman, pin AdSense-nya. Aku senang banget karena akhirnya pin AdSense-nya udah sampai di kantor aku, karena kemarin aku pakai alamat kantor, jadi pinnya tuh dikirim ke kantor, alamat kantor. Jadi aku senang banget. Sebenarnya ini pinnya udah aku terima di tanggal 28 September kemarin. Cuma aku mau buatin video unboxing pin ini, jadi belum aku buka dan belum aku verifikasi ke Google AdSense. Jadi hari ini bakal teman aku bakal cerita dikit pengalaman aku selama YouTube, keluh kesah aku selama YouTube, siapa-siapa aja orang yang dukung aku selama YouTube atau orang yang gak dukung aku gitu. Pasti kalian pengen tahu kan gimana sih cerita aku selama YouTube. Jadi aku akan ceritain di sini. Jadi pertama kali aku nge-YouTube itu pas waktu awal-awal pandemi, teman-teman. Jadi itu kalau gak salah tuh April, bulan April itu aku mulai nge-YouTube, karena di situ kan aku awalnya aku kerja, terus aku WFH. Jadi aku tuh kayak ngerasa nggak ada ngapain, terus aku di rumah aja diam-diam aja. Aku lihat-lihat HP kan. Jadi aku nggak sengaja ngelihat video Kak Adlina pas waktu hari itu. Aku nonton-nonton videonya semua dan aku belajar dari sana. Jadi aku berpikir, oh ternyata kalau kita upload video di YouTube tuh bisa menghasilkan uang. Jadi aku tuh baru tahu juga sih kayak gitu. Dan aku coba-coba belajar aja. Terus aku pas waktu itu juga jualan masker. Aku sebenarnya suka jualan gitu ya teman-teman. Jadi aku jualan masker, aku videoin gimana cara buat masker dan aku upload ke YouTube. Jadi buat kalian yang nanya, Kak, kalau pertama kali upload video tuh langsung banyak yang nonton enggak? Jawabannya tuh adalah enggak. Jadi video aku yang pertama tuh enggak ada yang nonton, benar-benar aku sendiri yang nonton ya teman-teman. Aku sendiri aku ulang-ulang, bahkan aku minta tolong ke teman aku, ke keluarga aku, pakai HP bapak aku, pakai HP ibu aku, pakai HP keluarga aku, suruh satu-satu teman aku buat subscribe gitu loh. Dan beruntung juga aku punya teman-teman yang support aku, punya adik, punya keluarga yang selalu support aku dan pacar aku yang selalu support aku selama YouTube. Aku berterima kasih banyak kepada semua teman-teman aku. Pertama-tama aku tuh cerita bakal nge-YouTube tuh ke pacar aku. Jadi pertama-tama aku nge-YouTube tuh aku udah nggak tahu, cuma emang ingin iseng-iseng aja, nggak ada niatan buat cari uang atau gimana. Aku kan cuma iseng-iseng aja, apa bener sih dapat uang dari YouTube atau gimana. Aku tuh pertama-tamanya juga ngira sekali upload video tuh bakal viral banget, bakal nonton, banyak yang nonton. Ternyata enggak, benar-benar enggak. Karena aku tuh bukan siapa-siapa, aku tuh bukan selebgram gitu atau bukan artis gitulah. Jadi aku upload, pertama kali upload video itu tentang masker itu, ya gitu ya, aku yang nonton. Habis itu mungkin beberapa orang mungkin ada ya, tapi enggak banyak gitu penonton dari luar, ada sih juga. Dan beberapa kali, dan setelah itu kan aku beberapa kali tuh upload video, dari video buat masker, habis itu buat jamu. Pokoknya ada video aku yang sebelumnya, kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya itu. Pokoknya gak terlalu banyak lah yang nonton, tapi aku tetap aku gak patah semangat, aku tetap buat YouTube, aku tetap terus buat YouTube. Habis itu aku kan coba-coba, pas waktu itu aku ikut prakerja ya. Jadi ternyata aku diterima prakerja. Abis itu aku berpikir gini, kalau misalnya aku, kalau prakerja itu kan pasti banyak yang nyari. Terus kalau misalnya aku kasih info tentang prakerja tuh kira-kira gimana ya gitu, aku berpikir pas waktu itu. Jadi aku iseng-iseng aja aku masukin video tentang pembelajaran, tentang apa yang aku tahu selama aku mengikuti pelatihan di prakerja. Aku masukin semuanya, tentang ada juga yang nanya beberapa udah aku balas itu. Pas waktu itu tuh aku nggak nyangka banget ternyata video pertama aku tentang prakerja itu viral, teman-teman. Jadi aduh, aku tuh senang banget, aku karena aku baru pertama kali ya. Jadi hari pertama aku upload itu masih biasa aja, masih normal lah yang nonton.
hari kedua, hari ketiga tuh langsung naik. Abis awalnya tuh dari 100, aku kan tumben soalnya waktu itu biasanya yang nonton cuma 100 gitu ya. Jadi ini langsung naik 100, jadi 1000, jadi langsung 2000, pokoknya viral banget. Terus aku kan semakin semangat buat video tentang prakerja. Aku upload video yang kedua tentang cara mengikuti webinar itu. Ternyata itu viral banget. Itu tuh benar-benar video yang terviral yang aku punya, yang aku upload, teman-teman. Dan satu video itu buat aku jadi dimonetisasi, jadi bisa lanjut ke tahap monetisasi. Astaga, aku gak nyangka banget. Terima kasih banget kepada semuanya. Pokoknya pas waktu aku upload video yang kedua itu, satu hari setelah aku upload itu langsung naik penontonnya, langsung banyak banget yang nonton. Jadi awalnya kan kalau kita nge-YouTube tuh sebenarnya baru awal-awal kita nge-YouTube tuh gak langsung dapat penghasilan, teman-teman. Jadi kita tuh harus jadi program partner YouTube dulu. Caranya jadi program partner YouTube tuh ada dua. Yang pertama, kita harus memiliki 1000 subscriber minimal. Dan yang kedua itu kita sudah video dari seluruhan video kita sudah 4000 jam tayang gitu penontonnya. Jadi pas waktu pertama-tama itu aku sekitar pokoknya masih kecil, ratusan, kayaknya 200 jam tayang. Setelah aku upload video yang kedua tentang prakerja itu langsung naik dari subscriber, dari viewer banyak banget, langsung naik secara alami, teman-teman. Itu aku gak nyangka banget kan. Jadinya satu bulan dengan video satu itu, satu bulan aku bisa capai semuanya. Aduh, aku gak nyangka banget aku bisa capai persyaratan YouTube tuh satu bulan gara-gara satu video itu. Aduh, aku senang banget. Pas waktu itu aku udah gak nyangka ya, teman-teman. Dan pas waktu itu kan pas waktu YouTube aku ditinjau tuh, kata kemarin kan aku dapat lihat-lihat juga, peninjauannya tuh cepet banget, cuma satu hari, teman-teman. Aku ingat banget tuh hari Minggu aku mengajukan tinjauan YouTube, dan YouTube tuh hari Senin aku nggak ngeh, ternyata udah dikirimin di email aku, ternyata aku diterima sebagai program partner YouTube. Terima kasih kepada teman-teman aku ucapkan buat dukungannya selama aku nge-YouTube, terutama kepada Yepo, teman-teman aku, keluarga aku, saudara aku, pacar aku. Dan tidak lupa juga aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di grup YouTube aku, karena berkat bantuan teman-teman di grup YouTube itu aku tambah semangat. Dulu sebelumnya aku sempat down gitu ya kan, karena aku ngerasa capek lah nge-YouTube, gak ada yang nonton, habis itu subscribernya juga gak nambah-nambah. Jadi aku ngerasa capek. Terus dengan aku masuk di grup YouTube itu, aku banyak belajar banyak hal, dan mereka juga kasih aku support, pokoknya sangat men-support aku. Jadi akhirnya aku bangkit lagi, aku semangat lagi untuk buat-buat video. Dan di dalam grup itu ngerasa kayak kita tuh keluarga gitu loh, gak ada yang beda-bedain antara teman. Jadi kita saling dukung, saling kasih support gitu. Pokoknya aku terima kasih banyak lah sama semua yang udah ngedukung aku selama aku nge-YouTube. Jadi sekarang aku bakal buka ya, teman-teman, isi dari Pin AdSense. Jadi sekarang aku bakal buka apa sih yang ada di dalam Pin AdSense ini. Kalian bisa lihat sendiri, aku bakal unboxing sekarang. Ini masih utuh ya. Di sini tuh ada alamat pos dan alamat kantor aku kemarin. Dan kayak gini aja. Sekarang aku mau buka, teman-teman. Ikutin terus videonya. Aku mau buka. Kan disuruh buka di sini, teman-teman. Yeah.
Ih, jalan tuh kayak gini. Jadi di dalamnya tuh kayak gini ya teman-teman. Kayak masih langkah-langkah gitu loh. Kayak di sini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Pokoknya ini di sini ada pin. Di sini kita dikasih pin gitu. Nih. Jadi di sini kayak pin buat kita masuk ke Google AdSense. Jadi ini dia. Jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman video kali ini untuk unboxing pin aksennya. Terima kasih banyak pokoknya aku ucapkan kepada semua yang udah dukung aku. Terima kasih banyak. Mungkin ini video gak jelas kali ya. Menurut kalian ini video gak jelas, celotehan gak jelas. Yang penting aku pokoknya di sini aku intinya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang udah dukung aku. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.